apocalypse. Oke teman, kali ini gue mau main Club Crush. Ya di sini seru-seruan aja di sini teman. Karena mau juara 1, 2 atau 3 tuh poinnya sama aja teman di situ ya. Kita main seru-seruan karena pengen kerjakan juga seru buat konten yang seru. Oke, kali ini gue mau coba buat konten yang seru. Oke, di sini kita di Skinny Hill. Wah, ini map kesukaan gue nih. Ini map paling enaknya di sini teman-teman. Kalau pengen advance, wah di sini ya. Oke, di sini kita ketemu Enzo Mondai atau game balap. Beginning. Siapakah yang akan juara di sini? Langsung kita mulai nih jenis soalnya. Oke, di sini bentuk Patrician, nggak tahu nih kencang apa enggak. Oke, kita mulai dengan perfect dan kita tabrak orang. Nice, kita dapat WCW di sini kawan. Overdrive dan overdrive nya natap anjir. Kalau ke advan, nah kalau advan gitu kawan. Langsung balap 10 orang dan di situ kelihatannya baru semua orangnya. Apalagi kalau sampai kayak gini kawan, gila parah. Like plus barbar, ampun jadi satu. Ampun, kita anjaman dia masih mau mimpin di sini. Apakah bisa saya menghampiri dia, mengejar dia? Oke, kita dapat cewek di sini. Saat kita main overdrive, oke dapat. Dan di sini advan siap. Wah, nggak tahu namanya apa. Apa itu advan gaya di sini. Saya dapat dan menatap. Wah, masih memimpin. Apakah bisa di situ yang memimpin pakai advan? Karena nggak sampai pakai rem, pakai brake di situ teman. Set, aduh, ternyata natap kayaknya. Kalah, gila amat. Yang penting kita dapat podium teman semua. Terus kan. Ini pakai full D, siap dapat. Kita unlock, kita full D lagi, siap. Waduh, di situ gasak nih teman. Mampus loh. Kena body semoga mampus loh jaman deh. Oke, langsung keluar aja di sini teman karena lama nunggunya. Kita main ke match berikutnya. Oke teman, di sini tuh masih ngumpul jaman ya. Gue siapin mungkin ntar buat buka itu reflection teman ya. Gue mau kumpulin dulu jamannya. Ntar tunggu aja video saya yang itu khusus buat gacha reflection temennya. Pokoknya harus dapet itu mobil OP parah sih temen. Oke, map kedua di Prism Dream yang map Paris. Dan di sini gua sama si Zraf, Michong, apa itu nggak tahu dah orang ini apa bukan tuh. Si Rayo, M Yuchong, si Art Lumon, M Kajibu, Zat. Oke, dan siapakah yang akan juara satu, kita tonton aja teman ya. Sini kita sambil ngomong biar nggak fokus, biar gue kalah teman di sini ya. Oke, kalau di sini usahakan pakai itu teman, apa usahakan pakai ritme. Kalau kata si siapa itu December Pen, simfoni itu kita harus ikutin simponi, ikutin gitu teman. Siap. Oke, di sini pakai advan. Ini juga advan juga teman. Karena petition belum dimut, jadi nitronya susah buat diatur di sini. Entengnya buat ngepunin. Baik, quick turn ini pakai overdrive, CW. Siap, dapat. Saya pakai overdrive ini teman. Kita fullin tank, sedikit belok. Siap pakai flying nitro juga. Shot. Oke, nice. Ini pakai advan. Nah, kalau gagal nggak tahu nih. Pokoknya usahakan kalau itu pakai advan dulu. Kalau misalnya di ranked, kalau nggak pakai advan gitu, pakai quick turun, wah, udah ditabrak dari belakang, bahaya. Karena quick turunnya masih belum di-nerf, jadi agak susah juga sih. Oke, kita lanjut di sini masih memimpin, masih memimpin di sini.
apakah mereka bisa membawa Imam Yete? Sebenarnya nggak bisa kan, karena jaraknya 1 kilo kan, jaraknya jauh soalnya. Oke, di sini dapat set. Nah, kita dapat apa nih saya di situ teman. Oke teman, kalau kalian, nah di sini over di, tapi mantap nih. Gue juga di sini kalau pakai hunter gitu sering kan over di, tapi ngesot over di nya sampai nabrak ke tembok kan anjing. Bodo amat lah. Nah, siap. Dan ternyata di sini udah jam 1, langsung aja kita keluar karena lama. Oke, lanjut aja ke match berikutnya. Semoga ketemunya sih yang itu non, yang cupu gitu, jadi enak buat itu, buat balap gampang non, jadi bisa dominator. Biasanya sering kalau GP dominator itu di crew race nih non, di crew race nih. Nah buat GP dominator non, anjir dominator di GP crew race. Ya bukan crew race, di crew race nih. Oke di sini map ketiga pergi Island. Dan di sini kita ada Takatsuki, King Iman, dan Titan. Kayaknya orang Indo di sini soalnya. Apakah mereka bisa membalap? Dan ini map agak sulit soalnya, karena berbelok-belok tuh sangat, wah kayaknya tajam beloknya. Kami start, nice, perfect di situ. Mantap. Di sini sub-sub advan. Wah, rusuh anjing. Siapa ini? Bro speed. Woi, rusuh anjing. Nice, dapat ke advan. Aduh, enggak dapat. Wah. Abak terus anjing. Wah, anjir. Parah itu siapa tuh si Ghost Dash itu? Wah, main barbar anjir. Nabrakin orang, jadi simponinya gagal anjir. Tuh kan, wah ini tadi barbar nih bang, anjir. Tuh kan, wah udah gagal ditabrak. Wah thank you buat Takatsuki itu, udah bantuin buat dorong ke bawah. Ternyata juara 5 anjir di sini. Oke sedikit stress mungkin. Sup tawa cewek, pasti balap nih si Takatsuki. Oke, nice. Kita langsung ambil WCW. Siap-siap di sini quick turn karena nggak ada nos. Mampus lo Takatsuki. Oh, mau begal, gue begal pakai quick turn. Tuh temen, kalau gunanya quick turn buat begal ya, buat nabrakin orang ke tembok itu enak ya. Nah, gitu. Sini siap-siap pakai apaan lah ini. Oke, nice. Ternyata gue masih juara 3 di atas Titan dan sama Kang Iman. Apakah bisa nyali? Set. Oke, nice, dapat. Oke, kita balap di situ. Enggak bisa teman, karena jauh jaraknya 2 km. Set. Keren anjir atuan gua di situ. Tapi juara 3. Apa panon? Karena yang penting dapat podium. Juara 1 dan 3 poinnya sama aja teman. Yang penting kita seru-seruan. Yang penting kita main, enggak tahu ini bermanfaat atau enggak juga. Yang penting buat konten misalnya teman. Buat seru-seruan aja. Oke, kita coba inviting klub di sini. Minta enggak ada yang mau. Kita gas kena aja di sini teman. Oke, map kedua di Epic Legend. Dan kita lawan tim siapa? Tim N2O, nah, Dital, Xo, N2O, Azrael, dan Titan lagi. Wah, kita lawan Titan lagi. Kita bantai bisa-bisanya Titan ya. Oke, di sini mah paling barbar ini ya. Kalau barbar nih, kalau orang main barbar pasti di sini. Tapi kalau main rekat, parah sih barbar kali.
Ampun lo kalau main di sini kamu barbar anjir. Coba lihat nih. Dia dapat perfect. Nasib. Kan? Oh, gue bilang kayak gitu teman-teman kalau main ini main di grup nah kan. Apalagi main di ranked. Wah, sampai terbang ini mobilnya. Ini ada sayap yang bisa terbang. Mampus lo. Tabrak nih. Set apaan? Wah, ternyata nampak kan gitu. Tabrak terus. Dia yang nabrak apa yang gue yang nabrak tembok ini. Set, apaan ternyata gagal. Ini siap-siap belok kiri. Set, on nice. Kita over di set, langsung juara 3. Itu tuh cara balap yang paling gitu. Mau gaya tapi gagal lagi. Oke, maafkan gagal. Set, di situ ada 3 orang, 2 orang. Kalau apaan set, kita balap sih. Over di, langsung kita balap. Jadi, pokoknya kalau skill lama itu beda dong, pasti kalah deh tante. Kalau kita pakai simfoni, kayak alur cerita gitu. Kayak di sini ada apa? Nah, nanti ada apa lagi? Set, apa lagi di sini? Saya over the lip, set. Ternyata kemajuan dong, kemajuan nampak ini tembok. Coba lagi, set. Set kita tabrakin, nah kan? Tapi bener anjir. Balap sama si itu siapa tuh?